berat, pasti berat. Soalnya kan kita di awal season juga ada lose streak kan, lose streak 4 atau 5 kali gitu. Cuman untungnya kita masih pada semangat. Terus akhirnya dari kerja keras kita ya kita bisa masuk playoff. Awalnya gue kepikiran banget sih, soalnya tanggung jawab gue di season ini berat banget. Cuman untungnya teman setim gue ngeyakinin gue, jadi ya gue juga harus yakin sama diri gue sendiri. Siapapun yang main nanti di playoff, gue pasti optimis sih 100%. Optimis banget. Kalau strategi, paling nanti kita cari di latihan. Kan kita ada 2 minggu buat latihan. Paling kita sekarang lagi cari yang terbaik lah buat lawan, buat playoff nanti pokoknya. Ditunggu aja. Paling dari kitanya sendiri harus diperkuat. Buat Aura, hati-hati pulang duluan.